Selamat datang di channel DK 8000, kembali bersama Surya di sini. Hari ini spesial, saya akan mereview sebuah motor ya. Jadi motor ini sebenarnya akan di-launching di Indonesia bersama TVS. Jadi motor ini sebenarnya tampilannya benar-benar keren banget ya, keren banget tampilannya. Cita rasanya Eropa banget. Kan udah pasti tahu ya dari judulnya di depan ya. TVS Ntorq 125. Seperti apa tampilannya? Ini motornya sudah ada di belakang saya. Kita langsung lihat aja sekarang. Oke? Okay? Let's go. Ini dia TVS yang saya bilang tadi, Ntorq 125 Race Edition. Ya, tampilannya memang tampilannya benar-benar gambot banget ya. Ciri khas dari Matic-Matic, ya ada Matic Eropa gitulah campur ini ya. Karena TVS memang bekerja sama dengan BMW untuk mengembangkan produk roda duanya. Ya. Ini kita lihat sekilas aja dulu tampilannya dari TVS Ntorq Race Edition. Jadi warnanya dominan warna hitam doff sama warna kuning ya. Oke, udah ya. Kawan-kawan udah lihat semua. Sekarang kita mari lihat lebih dekat lagi dari sisi biasa dari bawah dulu. Ini bannya. Wow, bannya ternyata TVS punya ban sendiri ya. Namanya TVS Tire. Ada yang tahu nggak? Kalau saya sih belum baru pernah dengar ya. TVS Tire ukurannya 100/80 ring 12. Ring 12 ini berarti ketemunya sama Vespa berarti ya, ring 12 ini. Terus velgnya juga, desainnya juga beda, beda tidak seperti biasanya. Ntar ada iklan lewat. Tipikal ininya, desain velgnya rada beda, tidak seperti biasanya. Terus shockbreaker masih biasa lah ya, teleskopik ya. Di depan kuning sama doff. Mana dia? Kuning sama doff. Nah, sedangkan bagian belakangnya itu ada nih kecil doff ya. Kita lihat ke sisi sebelah kirinya. Sisi sebelah kiri tentu sudah menggunakan disc brake. Seperti ini tampilannya. Jadi dia desainnya tidak bulat gitu aja ya, tapi ada cowakan-cowakan seperti itu ya. Tentu fungsinya untuk melepas panas. Oke, sudah. Sekarang kita naik ke bagian headlampnya. Headlampnya dia sudah menggunakan teknologi LED ya. 1, 2, 3, 4. Ntar kita lihat ya, nyalanya seperti apa. Ini sih kayaknya DRL-nya. Ntar kita lihat. Terus di sini ada sedikit ada livery-nya. Di sini Ntorq Race Edition. Terus di sini ada RTFI Race Tune FI. Oke, terus di sini lampunya. Nah, lampu sini ternyata masih menggunakan balon. Ya, kiri kanan. Terus di bagian sini, kuning. Tengahnya warna hitam. Visornya. Ada tulisan Smart Connect. Oke, kita lihat lagi spionnya. Spionnya lebar banget. Spionnya lebar banget ya. Tapi oke lah, visibilitas ke belakang jadinya oke banget. Terus ini ada penguncinya di sini. Ya, dia menggunakan pola yang berbeda dibandingkan Honda ataupun Yamaha ya. Nah. Oke, sudah. Sekarang kita lihat. Ini juga di sini ada semacam tekstur-tekstur karbon, tapi tentu ini bukan karbon ya. Ini cuman ya karbon-karbonan ya. Sebelah sini kiri kanan, terus untuk di tombol-tombolnya biasa lampu, ada sign, ada bell, ada engine cut off-nya. Cuman biasanya engine cut off yang warna merah, di sini warna hitam. Nah, di sini hazard-nya yang diberi warna merah. Starter tangan. Terus di sini ada tulisan stiker 125 Race Edition. Speedometernya seperti ini. Ini mirip-mirip kayak Koselet, mirip kayak Koso ya. Oke, kita turun ke bawah. Ini decknya juga tidak rata seperti ini ya. Jadi decknya masuk sedikit, baru dia cowok gini. Ini enak nih. Jadi anginnya jadi kayak apa? Slipstream itu bagus ya. Jadi langsung ke sini anginnya. Jadi tidak ada turbulensi. Kaki kawan-kawan bisa ditaruh di sini. Enak kan? Terus decknya juga lebar. Ini decknya. Kira-kira bisa bawa aqua nggak ya? Ntar kita coba ya. Kita taruh galon aqua di sini. Jok, ini joknya di atas, seperti ini joknya lebar banget ya, belakang itu 1 inci lebih lah ya. Terus di belakang juga, ini kalau kawan-kawan perhatikan, ini nggak mulus joknya, jadi ada seperti ini, jadi ada kayak cowakan gitu ya, yang biasanya cowakan gini adanya di Matic-Matic Yamaha, di Maxi Yamaha.
gede nih. Joknya juga di sini, stitch-nya warna merah. Terus ada emblemnya di sini, Enter Q. Di sini juga stitch-nya warna merah juga. Oke, kita lihat di bawah jok. Di sini biasanya untuk naruh buku-buku servis ya, buku servis. Terus ini tempat helm. Helm kalau saya lihat sih bisa masuk helm cuma satu biji. Full face kayaknya masuk nih. Kok full face masuk kayak ini kok? Ini satu aja kan? Half face aja ya? Oh, kayaknya bisa masuk cuman half face aja tempat helmnya nih ya. Jadi full face sepertinya nggak bisa. Terus uniknya lagi ya, fitur yang dikasih di sini, kelebihannya di sini ada lampunya. Jadi kawan-kawan kalau buka jok nggak usah bingung nyari barang, di sini sudah ada lampunya. Terus di sini juga ada USB-nya ya, ini untuk charging nih. Do not charge when engine is off. Nih. Ya, tentu ya. Jadi kalau kawan-kawan lagi motor lagi mati, kawan-kawan cas yang kesedot akinya. Bahaya malah ntar motor mogok. Ini ada OBD di sini. Jadi kawan-kawan kalau mau scanning motor, lewat sini nih. Ntar mana dia? Ini dia. Ya, OBD. Keren, warna merah. Oke, sudah. Yang unik lagi adalah, nah, nggak ada tempat bensin kan? Nah, lubang bensinnya ada di belakang. Ini mengingatkan saya akan motor Kimco. Kimco apa dulu ya? Pokoknya salah satu motor Kimco lah, tempat bensinnya di belakang juga. Untuk buka tempat bensinnya, pakai kunci sebelah sini. Tapi sebelum ke sana, kita turun dulu ke bawah. Nah, ini bodinya juga selain ada warna kuning sama hitam doff, di sini ada warna apa ini saya bilang ya? Warna-warna gunmetal tapi doff gitu ya. Keren sih jadinya. Ini footstep belakang. Nggak tanggung-tanggung juga nih, lebar banget footstep belakangnya. Dan desainnya tidak biasa. Kan biasanya cuma kecil lalu kayak duri-duri gitu kan, atau dikasih karet. Nah, ini enggak, kayak gini modelnya. Terus kita beranjak ke bagian mesinnya. Nah, spesifikasi dari TVS 125 Enter Q ini adalah seperti ini. Nah, motornya ternyata 3 valve ya. 3 valve berarti kalau dicari padannya adalah Vespa. Vespa yang 3V kemarin. Ini sama nih, kurang lebih 3 valve-nya ya. Starter kaki masih ada di sini, ada logo TVS di sini. Nah, tapi kalau menurut saya, kalau boleh saya koreksi, ini untuk shockbreaker-nya. Shockbreaker-nya terlalu biasa. Ya, maksudnya ini body udah keren, tapi tampilan shockbreaker-nya terlalu biasa. Terus sebagian bawah juga, di sini ditaruh, apa namanya, si spakbornya. Spakbornya menggantung, bukan menggantung sih, pegangannya di sini. Nah, di sini. Ya, oke, ada mata kucing kiri kanan seperti biasa. Ah, di sini nih, ini jarang nih. Jadi kunci ini buka jok nih, ada dua pilihan. Kalau ke kiri buka tempat bensin, kalau ke kanan buka bagasi. Oke, kita lihat lagi fitur andalannya lagi, bagian belakang. Gimana, keren kan? Jadi belakang ini kok mengingatkan saya seperti R1, ya. Lampunya runcing di sini, knalpot di sini kalau R1. Cuman masalahnya ini adalah TVS. Jadi ini ya cuman untuk permanis tampilan aja ya. Tapi jujur keren banget jadi ya. Terus lampu sein, belakang masih balon. Terus spakbor belakangnya juga imut tapi lebar, jadi enak banget dilihatnya. Mata kucing ada lagi di sini. Saya lupa, ban belakang. Ban belakang itu ukuran 110/80, ring 12. Jadi aman ya, nanti kawan-kawan yang mau ganti ban ini bisa pakai ban dari Vespa. Sama. Ini knalpotnya dari sisi sebelah kanan gemuk banget ya, lebar. Dari samping juga, kawan-kawan lihat ya. Ini pipanya kecilnya segini. Di sini ada dikasih tulisan CVTi RE. Ya, RE ini pasti race edition ya. Terus di sini lagi, nah, dari kipasnya itu dikasih warna merah. Pokoknya serba merah biar mengingatkan bahwa ini adalah racing gitu kali ya. Ini juga ada stiker TVS Racing. Terus beli, kalau saya mau bawa barang, cantolannya di mana? Nah, ini cantolannya. Mirip kayak Vespa. Vespa jadul juga dulu kan di sini tempatnya. Ya. Oke. Okay. Itu saja? Tentu tidak. Di sini ada lagi, satu lagi untuk cantolan barang. Ya. Sudah semua, sekarang kita coba hidupin motornya dulu. Kita dengar kayak apa sih bunyinya. Lihatin speedometernya juga. Oke, okay, jadi dia
bukan kayak Honda ACG yang kalau di starter gitu sepi ya. Ini agak krak gitu dia. Oke, jar speedometer kelihatan. Di sini ada trip meternya, ada odometer, ada jam, speedometer, lalu ada penunjuk bensin, fuel meter. Terus di sini ada untuk temperatur, ya. Di sini ada logo service, ini ada logo Eco warna hijau. Di sini power. Ini kayaknya kalau lampu orange-nya kedip-kedip berarti lagi sedang powernya ya, lagi ngejar power berarti. Berarti not Eco riding. Ntar kalau lampu hijaunya nyala berarti Eco riding. Gitu kali ya. Oke, kita coba lampunya. Seperti apa nyala lampunya? Terang banget. Ya, ini dia tampilan lampu depannya. Ini lampu sein-nya. Kita lihat lampu belakang. Keren lampu belakangnya ya. Kayak huruf T gitu. TVS. Keren. Oke. Apalagi yang perlu tahu? Oh ya, di sini ada logo untuk ini apa namanya? Start stop system di sini. Lalu ada logo bensin di sini. Lalu ada engine check, apalagi ya? Itu aja sih kayaknya. Oke. Ini saya salah tadi, ini bukan ini ya. Bukan engine cut off ya. Ini smart stop system. Sorry, koreksi. Oke. Ini dia kalau ditaruh galon aqua ya. Ini bisa dua nih, di kiri satu, kanan satu. Mantap, keren. Oke, saya rasa demikian saja dulu video review dari TVS NTRQ 125 RS Edition. Nanti kita ketemu lagi di video-video datang. Terima kasih, have a nice day. Bye-bye.